Halo sahabat investasi semuanya, kali ini kita akan melakukan atau memberikan tutorial cara daftar akun demo broker Agnes. Ini sudah lama ya, sekitar September 2019, namun kita akan bahas saja. Yang pertama yaitu broker Agnes adalah salah satu broker forex berskala internasional yang telah mengantongi berbagai regulasi kelas dunia. Sejak berdiri tahun 2008, broker ini telah menyajikan fasilitas trading unggulan dengan spread super rendah dan penarikan dana otomatis. Di samping itu, pendaftaran akun demo di Agnes juga sangat mudah. Berikut langkah-langkah untuk membuka akun demo di Agnes. Yang pertama itu adalah masuk ke situs broker Agnes. Langkah pertama bukanlah situs broker Agnes di link berikut. Kemudian klik buat akun saya di homepage situs broker Agnes seperti yang ada di gambar ini. Yang kedua, pilih jenis akun trading yang ingin digunakan. Setelah klik buka akun saya, Anda akan diarahkan ke halaman yang menyediakan pilihan jenis akun. Akun demo pada dasarnya merupakan simulasi trade, maksudnya adalah simulasi trading live, sehingga ada tiga pilihan di sini. Sama halnya dengan pilihan akun trading live di broker Agnes, antara lain Mini, Classic, dan AGN. Apabila masih pemula, direkomendasikan untuk membuka akun trading mini saja. Silakan klik Open Mini Account. Pada halaman ini terdapat informasi terkait simpanan minimal, leverage, spread, dan lain-lain yang menunjukkan kondisi live di mana masing-masing akun trading, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu isi formulir registrasi awal. Pada formulir yang tersedia, Anda cukup mengisikan nomor telepon, alamat email yang masih aktif, beserta kata sandi. Selanjutnya, klik lanjutkan pendaftaran. Seperti gambar di bawah ini, ada nomor telepon, email, dan kata sandi. Yang nomor 4 yaitu pilih akun perdagangan. Langkah selanjutnya ialah pilih akun perdagangan. Langsung saja Anda klik kolom pada tertulis coba demo. Kemudian Anda akan diarahkan ke trading platform. Maka berikutnya hanya butuh klik kolom yang tertulis deposit. Perhatikan gambar di bawah ini. Silakan bisa kalian lihat di sini, pilih akun perdagangan, maka pilih coba demo. Maka nantinya kalian akan dilanjutkan ke menu deposit. Nomor 5 yaitu selesaikan proses pendaftaran berikutnya, Anda diminta untuk melakukan verifikasi nomor telepon. Isi kolom nomor telepon kemudian klik kirimi kode saya. Jika sudah memperoleh kode di ponsel Anda, langsung saja isikan pada kolom kode dan klik lanjutkan. Seperti gambar di sini. Selanjutnya yaitu masih di langkah menyelesaikan pendaftaran. Selanjutnya ialah melengkapi informasi pribadi. Silakan mengisi kolom yang tersedia pada informasi pribadi secara tepat dan lengkap. Jika sudah, maka klik berikutnya. Yang nomor 6 yaitu lengkapi pengaturan akun demo. Pada tab ini, Anda akan diarahkan ke member area untuk mengisi proses deposit uang virtual. Jika sudah, klik setting, maka akan dilanjutkan ke tahap pengaturan demo. Isi kolom trading pada akun demo yang dikehendaki, mulai dari besar leverage, mata uang, akun beserta kata sandi yang sudah diatur sebelumnya. Perhatikan pada gambar di sini. Nah, inilah gambarnya. Bisa mungkin kalian bisa lihat di sini. Yang nomor 7 yaitu registrasi berhasil. Proses pendaftaran dan pembukaan akun demo Agnes telah selesai. Selanjutnya Anda akan dialihkan ke halaman berikutnya untuk mendapatkan detail akun demo serta instruksi lanjutan. Di sini sudah terlihat registrasi selesai. Nah, itulah cara untuk membuat akun demo Agnes